أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita telah sampai pada bab sifatul wudu. Cara berwudu sesuai dengan sunnah. Silakan dibaca babnya. Dibaca kitabnya. Dibaca kitabnya. Bab sifatul wudu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية سورة المائدة آيات 6. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian berdiri menuju sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiki, hingga siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, hingga mata kaki, hingga kedua mata kaki. Al-ayah. Inilah sifat wudu di dalam Al-Quran. Sifat atau cara berwudu sesuai dengan sunnah di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 6.
ketika hendak solat kata Allah, maka basuhlah. Di sini untuk wajah menggunakan kata basuh. Begitu juga tangan, Allah menggunakan kata basuh. Dan di sini yang perlu diperhatikan, ketika membasuh tangan, yaitu dari tangan menuju siku, dari tangan menuju siku, bukan dari siku ke tangan. Nah, masih banyak di antara kita wudunya dari sini. Nah ini, jadi keran dihidupkan langsung di ini salah. Ini wudu yang salah. Wudunya orang bodoh. Wudunya orang bodoh. Ya, kalau dikasih tahu ngeyel. Nah ini dia. Saya benar-benar keras dalam masalah ini para jamaah. Karena kaum muslimin masih banyak yang bandel. Bandel. Padahal wudu itu kunci daripada sholat. Kalau wudunya sudah salah, sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, silakan lihat pada surah Al-Maidah ayat 6. Jadi membasuh tangan itu dari tangan menuju ke siku. Ya, bukan dari siku ke tangan. Ini perhatikan ayat ini. Dan semua kitab fikih seperti itu. Ya, di dalam kitab Sulamut Taufik juga seperti itu. Saya dulu ngajinya Sulamut Taufik sampai hampir hafal. Ngajar di desa sekian tahun Sulamut Taufik. Kemudian Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di kitab Bidayatul Hidayah juga dari tangan ke siku. Sulamut Taufik tangan ke siku. Bidayatul Hidayah tangan ke siku. Ya. Semuanya seperti itu. Kemudian lihat bagaimana cara membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian menuju ke mata kaki. Dari kaki menuju mata kaki. Ini kaki, mata kaki. Dari kaki menuju mata kaki, bukan dari mata kaki ke kaki. Yang banyak mayoritas umat Islam di Indonesia ini dari lutut ke kaki. Dari lutut, sor dari lutut ke kaki. Ini wudunya orang bodoh. Padahal Islam sudah sekian abad lamanya, wudunya masih salah. Ini benar-benar ya muslim yang malas, pemalas. Kaki, dari kaki ke mata kaki, bukan dari mata kaki ke kaki, apalagi dari lutut ke kaki. Ini wudunya orang yang bodoh. Ini lihat ayatnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan dari kaki menuju mata kaki. Ini cara berwudu. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istaiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah membasuh kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma, sebelum memasukkan keduanya, fil ina'i, ke dalam wadah,
wadah air yang mau dipakai untuk berwudu salasan tiga kali. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yadri, tidak tahu aina batat yaduhu, bagaimana tangannya semalam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini penting para jamaah. Jadi apabila kita bangun tidur, maka basuhlah dulu kedua tangan. Ini sebelum berwudu. Ya, sebelum berwudu. Bahkan para jamaah diperluas dalam fikih sampai kepada aktivitas selain itu. Misalnya apa? Makan, nyemil, minum. Sebelum dibasuh kedua tangannya jangan. Habis tidur langsung ngambil roti. Nah, ini. Habis tidur langsung ngambil roti dimakan. Nyemil, jangan. Basuh dulu kedua tangannya. Sampai kepada nyemil, mau minum, ya, basuh dulu kedua tangannya. Kenapa? Karena semalaman kita tidak tahu. Mungkin kita garuk-garuk sampai kepada anus misalnya. Ya, sehingga ada virus penyakit di tangan ini. Ini hadis ini sangat penting bagi kesehatan. Termasuk juga untuk berwudu. Kemudian pada hadis ini pula juga ditunjukkan bahwasanya berwudu itu memasukkan tangan ke dalam gayung, ke dalam tempat berwudu. Nah, ini pula sebagai dalil bahwasanya apa yang selama ini dipahami oleh mayoritas kaum muslimin, di mana air itu mutanajis, air itu bernajis katanya ketika sudah disentuh oleh tangan. Ini pernyataan, apa namanya, pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Justru ketika berwudu itu setelah dibasuh, ya, caranya para jamaah, ya, jangan lupa bismillah sebelum dimasukkan ke dalam gayung tiga kali, ya, ini gayung, sebelum tangan kita dimasukkan dibasuh dulu tiga kali dengan baca bismillah. Setelah itu kemudian dimasukkan, ya, kemudian dimasukkan. Ini dalilnya. Sementara mayoritas kaum muslimin meyakini bahwasanya air yang sudah disentuh itu mutanajis, mustakmal, sudah dipakai. Ya, ya jelas ketika sudah disentuh itu namanya dipakai. Tapi air mustakmal, air yang dipakai, tidak najis. Rasulullah itu kalau berwudu para jamaah, para sahabat rebutan, berebut untuk bisa mencapai air yang bekas dipakai Rasulullah. Sampai mau berantem mereka. Bahkan bukan hanya manusia, jin, tanah ini pun berharap kena tetesan bekas air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dipakai rebutan, sekedar untuk dipakai berwudu oleh mereka. Bahkan ada yang sekedar untuk mengobati dirinya, karena air itu mengandung barokah, digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang terjadi di masyarakat kita di pedesaan, sampai ada yang namanya padasan. Kemudian atau gentong dilubangi sekedar untuk supaya air tidak kena tetesan. Ini termasuk melampaui batas, ya, berlebihan. Nah, yang benar, air tidak najis hanya karena disentuh oleh tangan atau hanya karena tetesan dari tubuh kita. Nabi mengatakan al-mu'minu la yanjusu. Orang mukmin itu tidak najis. Kemudian para jamaah, pada hadis yang kedua kita langsung kepada bagaimana cara berwudu. Silakan dibaca hadisnya. Thank you.
Baik. Sekarang kita akan langsung kepada sifat wudu. An humrona dari humron anna Utsmana radhiyallahu an bahwasanya Utsman radhiyallahu an da'a bi wudu'in meminta air seember. Wudu di sini beda dengan wudu. Kalau wudu yaitu berwudu. Kalau wudu artinya air yang mau dipakai untuk berwudu. Itu namanya al-wudu. Utsman meminta agar diambilkan air seember kepada Humron. Nah, Humron ini maula Utsman, budak yang dimerdekakan oleh Utsman. Faghassala kaffayhi. Lihat bagaimana Utsman berwudu. Faghassala kaffayhi, lalu beliau membasuh kedua tangannya salasa marratin tiga kali. Jadi caranya para jamaah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, ini misalnya gayung ya, karena wudhu kita mungkin pakai gayung, mungkin langsung pakai keran, mungkin langsung di sungai. Nah, dimanapun tetap caranya sama, sungai, keran, gayung. Hanya kalau di gayung, sebelum dimasukkan, dibasuh dulu kedua tangannya sebagaimana berikut ini. Ini misalnya gayungnya, karena kita habis tidur maka dibasuh dulu kedua tangan kita. Bismillah tiga kali, wajibnya sekali. Kemudian setelah itu summa tamatmado wastansyaqo wastantaro, kemudian berkumur, menghisap air ke hidung, kemudian menggebraskannya. Bagaimana caranya? Tangan kanan, semuanya tangan kanan para jamaah ya, jangan tangan kiri. Tangan kanan mengambil air ke dalam gayung atau di keran. Keran dihidupkan, kemudian dimatikan lagi. Nah ini, separuh untuk berkumur. Gebraskan dengan keras, kecuali kalau puasa. Kemudian dihisap hidung, kemudian disemprotkan ke kiri dengan menggunakan tangan kiri, semprotkan dengan keras. Ini cara berkumur. Lagi saya ulangi, tangan dimasukkan ke dalam gayung atau ngambil di keran ya, airnya jangan keras-keras supaya tidak ambar, karena kalau keras air itu kemudian melesat sehingga sedikit yang kena. Jangan keras-keras supaya mewadai. Kemudian separuh untuk kumur, separuh untuk hidung. Berapa kali? Tiga kali sunnahnya. Kemudian summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marratin. Kemudian membasuh tangan yang kanan tiga kali sampai siku. Caranya mengambil air, kemudian diterima oleh tangan kiri. Sampai sini para jamaah, langsung kemudian diputar, kemudian diratakan. Jangan lupa al-barazim ya, ruas-ruas ya. Kemudian jangan lupa kuku harus pendek. Ahlus sunnah kukunya tidak boleh panjang, pendek, dan supaya tidak ada yang menutupi ini, yang menutupi sela-sela ini. Berapa kali? Tiga kali. Tangan kanan ngambil, kemudian dituangkan, diterima oleh tangan kiri, kemudian diratakan seluruh tangan tiga kali. Kemudian wal yusra mithla dzalika, dan tangan kiri seperti itu. Tangan kanan yang ngambil, jangan tangan kiri. Tangan kiri bukan alat untuk ngambil para jamaah ya. Ngambil air minum tangan kiri yang transfer ke mulut, ini bukan umat Islam, itu umatnya setan ya. Setan makan minum dengan tangan kiri, cawi dengan tangan kanan, ini setan. Kalau ada umat Islam makannya minumnya dengan tangan kiri, berarti dia adalah anak buah setan. Kemudian tangan kanan ngambil, diterima oleh tangan kiri, diterima oleh tangan kanan,
diusap sampai rata, sampai rata. Ya, tiga kali. Nah, ngambil, dimasukkan, diberikan tangan kanan, diterima oleh tangan kanan, diterima oleh tangan kiri, tangan kanan yang meratakan. Tiga kali. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap seluruh kepalanya. Ya, bagaimana caranya? Tangan dimasukkan ke dalam gayung atau disiram dengan air yang dari keran itu, kemudian dipertemukan dengan tangan kiri. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dari kepala bagian depan. Summa dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dijalankan menuju ke tengkuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Kemudian langsung membasuh, mengusap kedua telinga. Caranya ini dimasukkan ke liang-liang telinga, diurut liang-liangnya, kemudian ibu jari di luar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Ada juga sih yang disendirikan, kepala duluan, kemudian ngambil air lagi untuk telinga, ada. Tapi yang terkenal, yang paling sahih adalah yang langsung. Jadi untuk membasuh kepala bukan begini. Nah, bukan begini. Ini wudunya orang yang malas, enggak mau belajar agama dengan baik. Ya. Memang terjadi perselisihan yang ketat para jamaah dalam masalah ini. Ahli-ahli fikih pun juga berdebat dalam masalah ini. Karena di antara ahli fikih ada yang merujuk kepada sunnah, ada di antara mereka tidak seberapa perhatian terhadap sunnah. Makanya hati-hati dengan fikih. Nah, hati-hati dengan fikih. Dan belajar fikih itu masya Allah para jamaah, wajib kita tahu. Jangan sibuk dengan yang lain sebelum fikih faham. Bagaimana tidak? Itu alat untuk beribadah. Jangan kemudian mempelajari ilmu-ilmu lain sementara cara berwudunya masih salah. Nauzubillah. Seorang alim pasti dimulai dari tafaqquh dulu, fikih dulu, matang, bab toharoh matang, kemudian bab solat matang, bab muamalah matang, kemudian yang lain baru. Nah, ini seorang alim. Kemudian para jamaah, banyak pendapat masalah membasuh kepala. Ada yang mengatakan yang penting rambut walaupun satu helai, yang penting begitu. Sampai akhirnya mereka gak sah kalau tidak menyentuh rambut, kata mereka. Akhirnya ada yang berpendapat, gimana kalau botak? Kalau botak misalnya, maka dijawab, maka yang belakang yang dibasuh. Jadi begini, begini. Bagaimana kalau botak itu mulai dari depan sampai ke belakang? Bingung akhirnya. Ya, yang kita basuh yang samping. Nah, yang samping katanya. Sampai akhirnya kalau seluruh kepala tidak ada rambut, maka mereka tidak bisa menjawab. Ini terlalu bertele-tele para jamaah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membahas tentang rambut sama sekali. Yang dibahas di dalam hadis adalah yang penting mengusap kepala itu dari ubun-ubun depan sampai ke tengkuk. Itu yang penting. Sekali saja. Marratan wahidatan, sekali saja. Tidak tiga kali, khusus untuk kepala sekali saja. Tapi sifatnya mengusap seluruh kepala. Ya, saya ulangi lagi cara membasuh kepala. Bada bi muqaddami ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dimulai dari ubun-ubun, dijalankan, diperjalankan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Atau kalau wanita boleh dari ubun-ubun ke tengkuk saja, selesai.
langsung kemudian mengusap telinga. Nah, mengusap telinga demikian. Kemudian ibu jari di luar. Ini cara mengusap atau mengusap kepala. Kepala bukan dibasuh, tapi diusap. Diusap. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa nanti seluruh anggota tubuh itu akan cemerlang, akan bersinar. Lah kalau cuma begini saja bisa kayak konang-konang atau bahkan bisa tidak bersinar sama sekali. Kenapa? Karena salah berwudunya. Kemudian summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marratin. Kemudian membasuh. Nah, ini kalau kaki membasuh. Muka membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kaki sampai mata kaki, bukan dari kaki ke mata, bukan dari mata kaki ke kaki. Caranya seperti ini, anggap saja ini kaki. Maka tangan kanan mengambil air, tangan kanan mengambil air ditumpahkan ke kaki, kemudian diusap oleh tangan kiri, tangan kanan, oleh tangan kiri sampai ke mata kaki. Tiga kali ditumpahkan, kemudian oleh tangan kiri karena kita masih kaki kanan, diusap bawahnya dengan rata, kemudian diputar ke atas sampai ke mata kaki. Jangan kurang dari mata kaki. Kalau bisa lebih enggak apa-apa. Lebih menurut hadisnya Abi Hurairah. Kemudian setelah itu yang kiri, tangan kanan ngambil diberikan ke kaki kiri, oleh kaki kanan diusap sampai rata sampai mata kaki. Jangan lupa al-barajim. Ya, ini cara membasuh kaki. Kemudian setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian hadis berikutnya, an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid, annahu bahwasanya ia tawaddoa berwudu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Zaid mempraktikkan bagaimana Rasulullah berwudu. Langkah pertama apa? Fa'akfa'a ala yadaihi minat tawri. Lalu menuangkan ke kedua tangannya dari taur. Taurun itu yaitu timba. Timba. Nah, di sini akfa'a, menuangkan dulu sebelum dimasukkan. Sebelum dimasukkan. Akfa'a itu kalau orang Jawa bilang apa? Menyuntak. Menyuntak. Nah, ini disuntak. Akfa'a. Kemudian membasuh kedua tangan. Jangan langsung dimasukkan. Nah, ini. Faghassala yadayhi thalathan. Lalu membasuh kedua tangannya tiga kali. Setelah disuntak tadi para jamaah, tiga kali dibasuh dengan baca bismillah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid? Summa adkhala. Nah, ini sekali lagi, summa adkhala. Kemudian memasukkan. Dimasukkan. Tangan dimasukkan. Ini sunnah. Bukan terus-menerus begini sampai membuat padasan.
karena khawatir nanti mustakmal. Kalau mustakmal najis, itu yang terjadi. Keyakinan umat Islam di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Wallahi para jamaah, sampai saya heran. Kenapa kok ilmu salah ini kok sampai sekarang masih bertahan begitu? Ilmu yang salah sampai sekarang. Silakan kunjungi pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Rata-rata wudunya masih seperti itu. Masih menganggap air yang kesentuh itu najis. Subhanallah. Padahal tangan kita ini tidak najis. Bagaimana najis airnya jadi najis? Saya juga heran sampai sekarang para jemaah. Ilmu yang salah ini masih menancap di mayoritas kaum muslimin. Padahal hadisnya mengatakan apa? Kemudian dimasukkan. Kalau bapak-bapak melihat ada bambu pring, pring yang besar itu dilobangi, terus dikasih pancuran, itu karena takut mustakmal, kata mereka. Mereka masih meyakini mustakmal itu najis. Ini saya kadang, ini sungguh provokasi setan, iblis. Subhanallah para jemaah. Sunnahnya dimasukkan. Ini taur, taur itu timba para jemaah. Sebelum dimasukkan dibasuh dulu 3 kali bismillah, baru dimasukkan. Ini yang benar. Summa adkhala yadahu, kemudian beliau memasukkan tangannya, ya berarti tangan kanan, karena tangan kanan fungsinya untuk mengambil. Fit tauri, ke dalam timba yang ada airnya. Lalu mengambil air, famat mada, lalu berkumur. Wastan syako, dan menghisap air ke dalam hidung. Wastan syaro, dan menyemprotkannya. Salata gurafatin, 3 kali ngambil. 3 kali cawuan, bahasa Jawanya. 3 kali cawuan. Ngambil, berkumur, 3 kali cawuan. Summa adkhala yadahu, lalu kemudian memasukkan tangannya. Faghassala wajhahu thalathan, membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah dari ubun-ubun ke janggut, dari daun telinga ke telinga berikutnya. Ini uci-uci. Ini itulah batasan wudu, membasuh wajah. Tangan dimasukkan, dipertemukan dengan tangan kiri, kemudian membasuh wajah. Diratakan, jangan lupa jenggot di sela-sela. Yang belum punya jenggot, yang karena di ini, jangan, peliharalah jenggot. Itu sunnah. Sunnah, bukan teroris. Sunnah Rasul. Nanti kalau punya jenggot terus dikepras setiap hari, nanti oleh malaikat dikepras nanti jenggotnya. Ya, dipelihara jenggot, ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian summa ghassala yadayhi, kemudian membasuh kedua tangannya, marrataini ilal mirfaqaini, 2 kali sampai ke siku. Di sini bahasanya 2 kali. Jadi Abdullah bin Zaid saat itu mempraktekkan 2 kali, ya. Sedangkan Utsman bin Affan sampai 3 kali. Tangan dimasukkan untuk ngambil air, kemudian diterima oleh tangan kiri, diratakan. Ini Abdullah bin Zaid 2 kali. Kemudian tangan kiri diterima oleh tangan kiri, diratakan oleh tangan kanan. Diratakan sampai kepada ruas-ruas 3 kali. Kemudian summa adkhala yadahu, lalu memasukkan tangannya. Famasaha ra'sahu, dipertemukan dengan tangan kiri, lalu mengusap kepalanya. Fa'adbala bihima, dimulai dari depan. Wa'adbara, dan dikebelakangkan. Marrotan wahidatan, sekali. Summa ghassala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Ilal ka'baini, menuju ke mata kaki. Dari kaki ke mata kaki. Ini tangan kanan mengambil air, dituangkan ke tangan, ke kaki kiri, kaki kanan, oleh tangan kiri diratakan.
sampai ke mata kaki. Kemudian setelah itu tangan kanan ngambil air dituangkan ke kaki kiri, kemudian diratakan oleh tangan kiri sampai ke mata kaki. Tiga kali seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wattauru, yang dinamakan taur, syubhut tosti, semacam wadah. At-tostu di sini ya semacam mu, nah ini. Kemudian sebelum syarah, para jamaah, sebelum syarah saya simpulkan wudunya. Saya ulangi lagi cara berwudu. Pertama, dibasuh dulu kedua tangan sebelum dimasukkan dengan membaca bismillah, dibuang ke kiri tiga kali. Setelah itu tangan dimasukkan, kalau pakai gayung atau ke sungai atau keran. Kemudian separuh untuk kumur, separuh untuk hidung, separuh untuk kumur, separuh untuk hidung, atau bersama-sama kalau bisa. Ya, kemudian dibuang ke kiri. Berapa kali? Tiga kali. Kemudian tangan dimasukkan, dipertemukan dengan tangan kiri, membasuh seluruh muka dari sini ke janggut, dari telinga satu ke telinga yang lainnya. Diratakan, jangan lupa jenggot. Tiga kali. Kemudian mengambil air, kemudian tangan. Kemudian tangan kiri. Kemudian tangan dibasahi, dipertemu dengan tangan kiri, memulai membasuh kepala, mengusap kepala dari depan sampai ke belakang, dikembalikan lagi. Atau kalau wanita, dari depan ke belakang saja cukup. Kemudian sisa-sisa air yang ada di tangan dipakai untuk telinga, liang-liangnya, kemudian ibu jari bagian luarnya. Bukan begini, bukan. Bukan, itu salah. Itu wudunya orang bodoh, gak pernah ngaji. Islam sudah berjalan sekian abad, masih salah wudunya, aneh. Ya. Kemudian setelah itu membasuh kaki. Membasuh kaki, tangan kanan yang ambil air dituangkan ke kaki kanan, diusap oleh tangan kiri sampai ke mata kaki. Kemudian diratakan tiga kali. Kemudian yang kiri, tangan kanan ngambil air dituangkan ke kaki kiri, kemudian oleh tangan kiri diusap sampai ke mata kaki, selesai. Kemudian setelah itu berdoa. Syarah dibaca. Asyarhu syarah naqlus sahabati ridwanullahi alaihim sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam bikulli diqqah. Artinya sahabat menukil, memindahkan ridwanullahi alaihim sifat wudu'nya nabi itu dengan teliti banget, dengan teliti, bidiqqah itu dengan teliti, mulai dari cara membasuh tangan sampai kepada berkumur, membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki dengan teliti. Bidikotin, bikulli dikoh, dengan teliti sangat. Fakana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha min man qama min naumihi, melarang barang siapa yang bangun dari tidurnya, an yamisa yadayhi fil ma'i. Rasulullah melarang bagi orang yang bangun tidur langsung tangan dimasukkan ke dalam gayung, dilarang oleh Rasulullah. Dan ini tentunya dari sisi kesehatan luar biasa, ya. Karena tidak tahu apa yang terjadi semalaman. Wah, ini tidak tahu. Qabla an yamsilahuma thalathan, sebelum membasuh keduanya tiga kali.
Kemudian kana yabda'u fayaghsilu kaffayhi thalathan. Beliau memulai berwudu dengan membasuh kedua tangannya tiga kali. Tsumma yatamadmadu, kemudian berkumur. Wayastansyiku, dan memasukkan air ke dalam hidung. Wayastansyiru, dan menyemprotkannya tiga kali. Tsumma yaghsilu wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Wayadaihi, dan kedua tangannya. Ilal mirfaqaini, dari tangan menuju ke siku. Tsumma yamsahu ra'sahu marratan wahidatan, kemudian mengusap kepalanya sekali saja, tidak tiga kali. Tsumma yaghsilu qadamaihi, kemudian membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kemudian al-fawaid. Al-fawaid, faedah-faedah dari hadis-hadis di atas. An-nahyu an ayyamisa al-qa'imu minan naumi yadayhi filma. Larangan memasukkan tangan ke dalam wadah air bagi orang yang bangun tidur. Bagi orang yang bangun tidur. Qabla an yaghsilahuma thalatha marratin, sebelum membasuh keduanya tiga kali. Jadi dibasuh dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam gayung. Yang kedua, sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi syara'ahu li ummatihi. Pada hadis-hadis di atas tentang cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan terhadap umatnya. Faedah yang ketiga, annal istinja'a laisa minal wudu'i. Bahwasanya istinja bukan termasuk wudu. Istinja di sini yaitu bersuci dari najis atau hadas. Ya, bersuci dari najis atau hadas itu belum termasuk bagian dari wudu. Bagian dari wudu dimulai dengan membasuh kedua tangan tadi. Baru itu namanya memulai berwudu. Jadi masa membasuh kemaluan, dubur, dan ini bukan termasuk bagian daripada wudu. Kemudian faedah yang terakhir, annal wajiba fil wudu'i, bahwasanya yang wajib dalam berwudu yaitu ghuslul a'dha'i marratan wahidatan, membasuh anggota-anggota wudu sekali. Wa tathlithu sunnatun, sedangkan yang tiga kali itu sunnah. Fima adar roksi, selain kepala. Kalau kepala memang sekali. Jadi membasuh tangan tiga kali, wajibnya yang pertama. Membasuh muka, berkumur tiga kali, wajib yang pertama. Membasuh muka, tangan begitu sampai kaki, wajibnya sekali. Yang kedua, yang ketiga sunnah. Adapun membasuh kepala hanya sekali, tidak tiga kali. Jadi kalau seandainya kita misalnya was-was, tadi saya basuh tangan sudah tiga kali atau belum ya, maka selesaikan, selesai, jangan ditambah lagi. Kenapa? Karena sekali saja sudah cukup. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, saya tadi sudah, kalau misalnya maghrib, saya sudah tiga rakaat atau masih dua rakaat ya. Kalau ragu-ragu sampai mendekati salam, tambah lagi sekali supaya setan itu kecewa. Mau dikibulin kok malah ditambah begitu, ya, terhiman di syaitan, supaya syaitan itu menjadi kecewa, ya. Kemudian kalau sholat begitu, kalau masih ragu-ragu, ini sudah empat atau masih tiga ya, tambah lagi. Tapi kemudian sujud sahwi. Adapun untuk wudu, karena satu saja sudah selesai.
Ketika ragu-ragu, ini sudah 3 kali atau masih 2 kali, maka cukuplah, jangan ditambah lagi. Sebab yang keempat itu salah. Ya, yang keempat itu salah. Demikian para jamaah tentang bagaimana sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala ibadah kita benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengannya Allah akan menerima ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.